أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadirin hadirat rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj. Saat miring yang berkosami barang-barang peringati di malam itu merupakan salah satu peristiwa penting, peristiwa bersejarah, peristiwa saat istimewa, saat terjadi di sosok saat istimewa. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah merupakan salah satu mukjizat di antara mukjizat-mukjizat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ketampaan sidi-sidi Allah Subhanahu wa taala di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi di tanggal 27 Rajab. Sentiman beliau Rasulullah lumban hijrah ke kota Madinah. Di tahun ini di sida Allah Subhanahu wa taala kayun bedain berjumpa dengan kekasihnya, makhluk sapaning mulia sapaning agung ini, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran, di dalam ayat sebaru kebaca si Ustaz kita, bahkan Bapak Camat juga sempat mengutip ayat ini. Di sida Allah Subhanahu wa ta'ala memanik subhanalladhi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahu al-Azim. Maha suci Allah, seperjalanan suku panjang dekat Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Saat sekeliling Masjidil Aqsa ini selalu terberkahi sisi-sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tujuan peristiwa Isra Mi'raj ini linuriyakum min ayatina, untuk kami perlihatkan adik sasermina misi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ayatina, di antara tanda-tanda satelit, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Linuriyahu min ayat di dalam surat An-Najm di sida Allah Subhanahu wa taala bercerita di bacaan pengkosami bahwa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam peristiwa Isra Mi'raj ini ya tahu beliau ini sembilan tanda-tanda sepaling belit ini sekedar tanda laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sesungguhnya Muhammad di malam peristiwa Isra Mi'raj itu telah menyaksikan tanda-tanda yang paling besar. Bahkan bahasa suku ahli tafsir kata Al-Kubra ini maqul dari kata ra'ah, lagu kemuliaan. Aina madra Al-Kubra min ayati Rabbi. Sesungguhnya Muhammad telah menyaksikan yang paling besar di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat kuat sama sekali di jangan jauh subuh makhluk pun searah di alam semesta ini di jangan serminan saksian di sisi baginda Muhammad sallallahu alaihi. Lalu saat perlu yang menunggu sami cermati kanan jari di sida Allah di ayat Isra baru ini di sida Allah kaduan kalimat abdi apa artinya abdi baru panjang hari. Peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa istimewa, peristiwa sangat sibuya mudik sebarangan dengan tahun terjadi dengan sepaling mulia. Lagu di sida Allah Subhanahu wa taala di dalam peristiwa ini sanjung baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata lain, sanjung isi kata rasul, kata nabi, lagu nabi si tersanjung, tersanjung isi kalimat panjang.
Kembali ukadu kalimat niki sidi sidi Allah manik para ulama sehingga kalimat panjang abdul itu adalah derajat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik saat dengan seluruh jari panjang ini. Nek jari panjang hawa nafsu, nek jari panjang dunia. Lagu tentu-tentu jari panjang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah derajat yang paling tinggi bahasa para ulama. Selalu ahlus sunnah ahlu turuk dengan ikhikat jadi tujuan di lain adalah tahkiku makna rububiyat illah adik sak benar-benar kama jari panjang nenek sak pule saya enggak kemuliaan dengan ikhikat di jalan sidi-sidi Allah laisa laka alaihim sultan malik sidi Allah di dalam Al-Quran di mineral sekecik ubi selain iblis diki di dalam penciptaan Nabi Adam lain bersumpah di jilun nenek. Nabi ini bersumpah malah iblis ini. Dek yang Quran Adam dia kecil dulu. Wadadah itu akal orang syakir mungkin ia dari kuean di antara keburukan Adam dia jadi dengan satu syukur dengan satu beriman dengan satu sadu di pasti. Ya kejadian di kuean di antara dia pada dengan satu ikat. Wadah yang lain turun dah kalau Allah di antara cari sekarang iblis ini. Yang ubah dengan ciptaannya. Walau bagi pun ada anak-anak lemah, anak-anak Adam dia yang pelan nyeruan nabi, telinga-telinga binatang-binatang yang kamu kesembuh, yang kamu kumpik-kumpik, sehingga dia jadi sesembahan, dia jadi terjauh kesembuhan khusus oleh nabi anak patung-patung salah di Ka'bah lagi. Wan Ika. Ia sumpah iblis waktu ini yang naik di rumah setiap doa yang beriman mulaku Nabi yang menjawab inna ibadi laisa laka alihim sultan lagu namun dengar saat itu jadi panjang saat mulai ini narak jalan ya tahu gede ini narak jalan ya tahu sesat penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik saya teguh gamak yang pengusaha ini dari pajak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tujuan ia tak kesanjung Rasulullah di ayat seistimewa peristiwa-istimewa peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini kilit malam kejadian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kupas dari kisah adik saya kirim baik pelajaran di kisah-kisah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dimikai berdaya kanjeng kekasih putus untuk malaikat dia lalu lumbar malaikat Jibril Israfil malaikat Jibril Mikail dan Israfil dalam suku riwayat yang disebut arang suku malaikat ini antara Israfil dengan malaikat yang lain lalu putus dadu-dadu malaikat dengan siapa paling pelik posisi di hadapan di sisi Allah bil malakil a'la di kerajaan langit ia lutus lalu jemput baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jauhan kendaraan buruk buruk ini mungkin berkeparan dalam buruk bahasa para ulama pengambilan kata buruk ini oleh dua kata dari kata al-barid barid ini api bercahaya menyemek bersinar. Saya nak borok niki anu bersinar. Atau dari kata al-barku niki arti kisah. Saya nak dijelak borok niki marah kisah. Ya ta'u hafilahu haitu yang terlalu bila terbatas sekitar ya yang terlalu cijelak. Namun naik di daratan tinggi bahasa Nabi dalam riwayat niki air boleh gunung naik sabur ini inginnya lalu menentun untuk daratan rendah naik sejuruh ikinginya berarti di pulau tahlon dan lampang-lampang dinara kau lihat berujak dulu itu keistimewaan kendaraan yang dipakai oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi sesampai dulu malaikat ini dari pikir Rasulullah yang besar itu deket Ka'bah
Di samping kanan beliau ada Sayyidina Hamzah, paman beliau. Di samping kiri beliau ada Sayyidina Ja'far, sepupu beliau. Malaikat Jibril langsung berbahasa di sana ini. Mereka jauh isi telu malaikat ini, kopong kacang telu. Terjauh waktu dekat sumur zam-zam. Kacang telu apa misalnya? Telu malaikat, tidak pun doang. Berpikiran yang ini biasa sampai sedikit malaikat Jibril doang yang akan. Terus sumur dia mampu yang akan. Lalu jamak-jamak yang perusahaan ini kita aja sebelum malaikat ini. Adik saya tahu gamak saling gulung. Adik saya tahu gamak pegotong royong. Ya, dan aja sebelum malaikat ibadahan mesa atau malaikat Jibril kekuatannya luar biasa. Makhluk Allah seorang malaikat Jibril ini dua kali terbina di baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk asli. Waktu seberhaluan di kuatnya roh kanjo waktu sampai sidratul muntaha di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Yaitu di jana sidisida Allah terbina malaikat Jibril dalam bentuk asli dua kali. Yang ke saat terbina di gua Hira niki subuh Rasulullah di pintu gua Hira niki ikat belakang timu yaitu tampak malaikat Jibril dalam bentuk usaha asli dengan 60 sayap, 60 kelentek. Musakik kelentek malaikat Jibril niki bau untuk bumi niki manita suci. Mudah terbina yang pertama kali si Rasulullah dalam bentuk asli malaikat Jibril pingsan sama tabak syian alaih. Mulang semua rujud malaikat Jibril berubah dari manusia punya terapat bagi Rasulullah berduras. Jadi berduras Rasulullah berkebasi Rasulullah kepada malaikat Jibril di korbaik badik ya. Arah makhluk nenek saat menikuh pelit. Menikuh luar biasa. Nabi menjawab si malaikat Jibril. Apalagi ya Sermina malaikat Israfil. Israfil semua nentah letek dalam bulu. Sekik letek kepada itu pelit maaf bahas. Malaikat Jibril ini kekuatannya luar biasa. Zuhuwatin inda dirasyi makin mani Allah. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Memiliki posisi yang tinggi. Di pemilik arsy. Dia berwaktu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Azab kaum Lut. Kaum Lut ini adalah kaum homoseksual. Sak nida soleh nida, nyesari teman, sak mampu suruh mampu, nyesari teman. Pegawai yang sak paling tinggi, paling pemerik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Keutusan malaikat Jibril dia jadi bukan azab. Jauh lagi azab, berbeda azab di tempat. Kekirimah malaikat Jibril, musekatan ada dua gadung kelentek, boleh sak mampu musuh. Muya singkali, desa kaum Lut mutangkat kekelep, terjauh berbalik si malaikat Jibril, berbalik ketumpah. Ja'alna aliyah safilaha, kami menjadikan posisi atas desa kaum Rusul menjadi bawah terbalik si kuat lagi potong royo waktu ini ngajin tentu opong di baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di rumah lain dijauh ke deke sumur zam-zam memulai persiapan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persiapan tepersi berbeda tepersi Rasulullah ini apa tepati lalu saat tepersi ini terbuka dada Rasulullah mulai dari tukar meher beliau yang mulia sampai di bawah pusat sukulah angin satu dia ini mutab bisuk isi air sumur zam-zam bulukan isi malaikat Jibril mutab teh bagian sedih di dalam hati ini alapah gumpalan darah teteh si malaikat Jibril. Gumpalan darah ini adalah dia jalan berbisik setan iblis ini juga dalam setiap umat manusia. Bahkan di dalam diri Rasulullah harap bagian tersebut. Tetap teh di malam itu. Ia pun berbahasa sebelum ini Rasulullah SAW dan harap manusia lahir di dunia sini kecuali arah kancil. Jadi bukan putih oleh golongan setan. Bahkan kelompok sendiri Rasulullah menurut si sahabat bahkan saya sendiri. Lagu di sisi Allah Subhanahu wa taala lagi walakin Allah ha'alani 'alaihi fa aslam. Lagu nenek dia dulu. Setan semua
Islam, dakwah Islam untuk apa yang perintah kecuali sepegawaian sholat. Tetapi malam ini bagian sejalan setan ini berbisik untuk dalam diri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi waktu besok si air zam-zam 2 kali mungkin jawab si malaikat Mikai bejana paspor. Isi paspor niki iman dan hikmah. Muka golok di dalam hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dipenuhilah hati beliau yang mulia dengan iman dan hikmah. Sebagian yang penuh iman kajian hikmah berwarna nanti berbentuk iman kajian hikmah. Muka golok di dalam paspor saya usul minang iman ala luar. Lalu kejadian ini kegolong di dalam paspor, tentu dia berbentuk mungkin pertama di dalam hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang jadi yang berbahagia sehingga peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi di alam yang disebut oleh para ulama dengan alam wujudan. Alam wujudan ini adalah perantara antara alam syahadah saya ada ini dan dia alam wujudan. Musaharan peristiwa baru ini, kekurangan iman di dalam paspor dengan hikmah ini, istilah para ulama ini saya tersebut dengan istilah tajassudul makna. Berubahnya makna itu menjadi jasad, berbentuk. Memang di akhirat dia tak usah paling luwih, ternyata makna-makna ini dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala berduit dua. Nampak para ulama pahala, para ulama dosa. Cerita si Rasulullah lemah di jilum nyaman di para mahsyar di mesa kepentunan matahari ini jaraknya sekitar 2 mil di atas kepala umat manusia. Ia tahu seusang ke manusia itu bergantung dengan pegawaian di dunia. Arah seusang sampai jengku, arah sampai tiang, arah sampai kelele, arah sampai bengong, arah seolah isi usang di padang mahsyar. Namun dengan saya kira baca surat Al-Baqarah di dunia munamah di surat Al-Baqarah datang jelur kiamat lewat dia jadi panjang Malik Rasul terubah menjadi panjang surat Al-Baqarah dia jadi panjang dia tahu ni dia tahu akan sepanas dari itu namanya tanya sudul ma'an makna yang berbentuk diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi jasad menjadi sesuatu. Titik pada kematian doang lewat di jeruk kiamat ubah di sini. Di dalam Sahih Muslim, di dalam riwayat Sahih Muslim ini bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat di jeruk kiamat di bin waktu selesai kumpulan umat manusia mutakan ruang nasib masing-masing. Sajari penghuni surga maupun sajari penghuni neraka. Yukta bil mauti ala surati kabshin amlah Malik Rasul. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kematian itu dalam bentuk kibas yang sangat bagus. Para pemimpin kibas dan terjadi yang kematian di sini. Bukan kos selalu umat manusia ini suruh saksian selalu terlihat dan disidak Allah perintah malaikat sempat dipimpin kibasnya yang merupakan kematian. Muka sempenih bibit kibas di jamak-jamak mati semati. Kesempenih kematian. Pemanik di sisi Allah ya ahlal jannati khuludun bila maut wa ya ahlan nari khuludun bila maut. Wahai penduduk surga bagi ini kekekalan di dalam surga tanpa ada kematian. Karena al-mati saya kawan tak mati masih sisi. Wahai ahlan nari khuludun bila maut. Wahai penduduk neraka bagimu kekekalan dalam neraka tanpa ada kematian. Mati itu mati sebuah harap mati. Enggak tahu kira kan. Ini dunia sebelah yang lukuna indal maut dan al-bun. Sekali kira ini dunia sebelah. Lemah tak akhirat jadi harap harap mati sebuah. Kekal apa itu? Coba pikiran yang berlunak di sini. Ini harap mati ya akhirat. Enggak kekal. Lada kak menu lagu. Kadang-kadang duit antar pikiran dunia daripada pikiran akhirat.
hilang. Lalu dengan berakal, dengan tetap jernih mantra sukun mandan nafsahu wa amila lima ta'adhu. Orang yang cerdik dan pandai itu adalah orang yang menghitung amal perbuatan, muhasabah di dunia ini, wa amila lima ta'adhu, dan berbuat beramal untuk menjadi persiapan apa yang akan dia temukan setelah meninggal dunia. Baru dengan ini teguh, dengan pintar, dengan cerdik. Mudah-mudahan tidak menjadi dengan sepi. Tahu pikiran ini masing-masing. Perjalanan singkat di dunia, sementara di akhirat di neraka. Mudah-mudahan. Amin. Ya Rasulullah. Rasulullah di malam ini, demikian dipenuhi hati beliau yang mulia ini dengan iman dan hikmah, mulai perjalanan Isra tertutup pulang para pena. Nah, di dalam perjalanan Isra Mi'raj ini, ia tahu Rasulullah akan jari yang berbagi. Di jana sisi-sisi Allah Subhanahu wa taala serminan kedua keajaiban, bahkan ia dalam serminannya tak perumpamaan pegawaian umat manusia di dunia. Nah, mulai antara saat serminan asumsi Rasulullah di dalam perjalanan Isra Mi'raj ini, serminan dengan sebaru kaki petaletan sekedar alat petaletan ini langsung berbuah, langsung panen. Dia perlu ya ganti-ganti sampai berbulan, apa gampang. Baru tajak langsung buah, langsung panen. Rasulullah berketuan untuk pengirim malaikat Jibril alaihi salam sa'i dengan seni bahi malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjawab, ha'ulai mujahidun nabi sabilillah. Ia adalah dengan sak bersungguh-sungguh di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Musa alam bersungguh-sungguh di jalan Allah ini luas. Yang paling tinggi derajatnya tentunya adalah orang yang membela agama ini dengan jiwa raganya sampai mati syahid. Jelas itu adalah posisi paling tinggi di antara jihad. Lalu dengan berbakti kepada orang tua, dalam membangun persarana ibadah, masjid, musala, semua itu bisa dibina bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ya, nanti jana sini-sini Allah ibaratkan masjid asa baru lepas terletak, langsung buat, langsung panik. Mulai dalam perjalanan tinggi adalah Rasulullah serminan dengan saat kejadian sini-sini Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tinggi. Ia kecolak dengan ini oleh sungai se-air tepi nak sini-sini Allah oleh darat. Darat dari air sungai ini, ia tahu tonong dengan ini. Kecolak. Beseri, ya coba beseri selama tangeri terpelentong bibir si malaikat Malik pulang kecolak. Begituan Rasulullah untuk malaikat Jibril sa'id dengan sini, wahai malaikat Jibril jawab, ha gulat dadila yang kudu nasibah. Dia adalah perumpamaan dengan saya kira pelorak riba, dengan saya kira pelapak kepe, dengan saya kira penganak kepe. Ini sepalingnya adalah riba nasi. Peng dengan nyiga sejuta, baru dengan nyiga hanya satu lah, sejuta setengah, dua juta sayang telah, maya sayang pelit jari nanah. Hanya ikat dengan peng sendiri kepeng nyiga, lupa dia anak bumi. Memang pulang kaki orang lah. Baru dengan kita Musa alam riba ini, di dalam peristiwa Isra Mi'raj dua kali bicara sida-sida Allah. Apa yang perumpamaan dengan sakiram gawe riba ini, saya kan paling tidak senang di sida Allah sa'alam riba. Di langit saat pertama, ya untuk serminan yang malik si Rasulullah diibaratkan dengan saat keluar riba ini, marah dengan saat kejadian ia sisi-sisi Allah pelik marah pani baru dia kuras rebah, baru dia kuras lampak di kasat dia. Itu entah merupakan perumpamaan orang-orang yang suka memakan riba. Dua kali sepina isi Rasulullah enggak seberkaitan kejadian riba di dalam peristiwa Isra sangat situ di sisi-sisi Allah. Mudah-mudahan dapat jawaban.
Amin. Saya nggak mantik ketui sekali mengaji demi dia permasalahan ini. Nyurah muri-muri sebagian. Lah si mamu ketik menunjuk ketik mele lau macam muri nalasa. Padahal di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini kita pilih peng dengan jika lalu diulang. Padahal seorang peng dengan jika ini pahala penting kadang-kadang. Apalagi dengan yang kekutu. Ini kapal yang penjurang dengan yang nyinggak. Ini tidak berbandingan sama. Akhirnya pengetuan ini berian pahala dengan bersedekah. Kanja dengan permen kuta. Meminjamkan sesuatu. Ini berian pahala. Nah, biarlah aku beri apa halnya dengan sepuluh pinjam. Beli apa halnya dengan sepuluh banking? Saya ingat di dalam perjalanan Isra Mi'raj ini dia apa? Bimbing rumah Rasulullah itu namanya tidak tahu yang dalam surga terjauh situ rumah yang kami ini.